dari sejak berangkat sampai kembali ke tanah air. Ini perubahan menuju perbaikan. Dan ternyata untuk merubah undang-undang ini tidak mudah. Saya tanya berapa lama Pak Menteri prosesnya? 9 tahun. Berdebat, diolah. Akhirnya Pak Jokowi berhasil mengumpulkan undang-undang demi pekerja migran Indonesia. Beliau juga melakukan upaya-upaya pemberian pelayanan migrasi aman dan terpadu melalui layanan terpadu satu atap di provinsi, di kabupaten kota, dan kantor-kantor TKI. Alhamdulillah. Ini perhatiannya luar biasa. Karena itu kita berikan penghargaan kepada Menteri Tenaga Kerja ini yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga berusaha untuk melakukan pelatihan untuk tekan tahun depan itu akan dilatih di DD sebanyak 10.000 TKI dilatih dengan dibiayai oleh APBN ya. Tidak perlu mengeluarkan uang, biayanya dari APBN. Dan juga ini upaya lain adalah pelayanan dan perlindungan terpadu untuk TKI